Pria asal Kabupaten Sukabumi ditemukan tewas tergeletak di ruang genset stasiun kereta api Sukabumi. Kapolsek Cikole Kompol Nanang Rahmat Subarna membenarkan adanya kasus tersebut. Berdasarkan keterangan saksi mata yang juga merupakan adik almarhum, mereka merupakan pekerja lepas harian stasiun yang hendak membenarkan sinyal kereta. Masih menurut Subarna, mereka tiba di stasiun Sukabumi pada Selasa malam. Baik, terima kasih. Tadi pagi sekira jam 09.00 kami menerima telepon dari stasiun Sukabumi bahwa dilaporkan bahwa ada yang meninggal dunia. Setelah mendapatkan laporan tersebut, saya bersama dengan Panit Reskrim, anggota Babin, bersama-sama menuju lokasi. Sesampainya di lokasi, ternyata betul ada seorang laki-laki berinisial S sudah meninggal dunia. Pertama kali ditemukan oleh adik kandungnya yang kebetulan sama-sama bekerja di proyek yang ada di stasiun Kota Sukabumi. Saat ini jenazah almarhum sudah dibawa pihak keluarga untuk langsung dimakamkan. Pihak keluarga juga menolak proses otopsi terhadap jenazah pria asal Kabupaten Cianjur tersebut. Dari Kota Sukabumi, Sopuan Julpikar melaporkan untuk Dinamika.